Pesona PK Kande-Kande yang mengitari benteng Keraton Buton di kota Wauwau sepanjang 3 km mendapat rekor muri. Mau tahu apa saja yang dinilai? Yuk nonton videonya. Bisa disebutin dulu identitasnya bang, identitasnya. Luar biasa. Saya Triyono. Saya ingin pada malam ini ada raja atau sultan ya. Yang spesial. Berikan ucapan. Bisa dijelaskan membawakan lagu apa yang menjadi penilaian utama dari penciptaan rekor muri ini? Oke baik. Pada hari ini terjadi kegiatan. Bapak juga sultan yang belum pernah ada sebelumnya. Oh dari Lombok saya kira ada sajian dari Lombok ya. Kota Boboi. Iya sudah. Oh tukang baca doa. Oh iya tukang baca doa mohon semua. Mohon diberi kemudahan kesehatan dan semua doa. Masyarakat Boboi maju dan sejahtera. Apresiasi sebagai rekor dan kenapa ini menjadi rekor dunia karena adalah makanan yang disajikan dalam kegiatan itu adalah makanan khas dari kota Wauwau dan karenanya kami yakin di daerah lain tidak ada. Tidak ada. Kemudian kalau ukuran lainnya apalagi selain makanannya? Selebihnya karena ini dilaksanakan di sebuah benteng yang merupakan benteng terbesar di dunia ya. Ya. Jadi apa hal menarik yang tersendiri yang bisa diambil dari kegiatan hari ini? Ya. Ya. Tadi waktu turun melakukan penilaian apakah itu mengitari benteng seluruhnya? Iya, tadi kami sudah verifikasi dengan mengitari seluruh benteng kurang lebih 3 km dari yang bisa jalan. Kurang lebih 3 km. Dan itu belum ada di daerah lain. Kalau dari sisi poin yang lainnya misalnya dari sisi sama kegiatan pada hari ini di mana ini merupakan apa aksi nyata dari melestarikan budaya khas dari daerah. Oh, iya. Terima kasih banyak, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan tidak mengulangi yang sama kali merupakan bagian dari rangkaian adat pelaksanaan, mohon nanti setelah diberi suap sebagai ucapan terima kasih kalau dari Buton namanya Pak Sali, anak-anak kita ini diberi 10.000, 20.000 atau terserah dari yang diberi suap dan yang duduk di talasnya masing-masing. Itu namanya untuk kita cari tempat di acara PKKD-KDA hari ini. Jadi ya mohon sekali lagi saya sudah membuatnya selamat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi pasalnya saya sudah baik kok Metro, di suap itu gak? Karena saya kasih suap ya adik-adik dan saya Metro, saya sudah bisa siap Metro, ada ya? Bersiap semua. Lapa-lapa sudah ada di tempatnya masing-masing. Siap untuk di tumpah ya, siap. Tabung kayu kaca. Dengan dua yang melakukan gerakan pompa, atur siap-siap, antri ada di saya, atur siap di pompa. Siap atur semua. Dan kita akan bersiap semua, pegang piringnya masing-masing. Pegang piringnya dengan tangan kiri semua sekarang. Pegang dengan piringnya, tangan kiri semua, pegang piring. Pegang. Dipegang semua, siap ya. Dipegang. Siap. Bersiap semua. Bersiap semua. Oh my God!
untuk melanjutkan. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan tangkap siangnya pada hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan tangkap siang kita atau tadi dalam talam pada hari ini. Thank you.
dengan tidak mengulangi dosa perbuatan kami merupakan bagian dari rangkaian adat pelaksanaan. Mohon nanti setelah diberi suap sebagai ucapan terima kasih kalau dari Buton namanya Pak Sari, anak tadi dari diberi 10.000, 20.000 atau terserah dari yang diberi suap dan yang itu di talangnya masing-masing. Itu namanya untuk kita. Cari tempatan yang menang sebenarnya. Bisa dari Buton. Di acara yang kandeng-kandeng hari ini. Jadi ya mohon sekali lagi dan tidak mau lagi bersama-sama kami kepada pemerintah sekalian. Jadi pasangan ayo kita berdua ayo di suami itu gak? Karena saya kasih suami ya nanti boleh lagi saya Metro, mana aja yang bisa lebih Metro, ada ya? Dari karena saya yakin dan percaya penghargaan ini
mendapatkan berkah, partisipasi, kekompakan seluruh masyarakat. Karena nilai-nilai leluhur yang kita diwariskan bisa diterapkan di dalam implementasi kehidupan kita. Yang kami sebut polima, mama siapa berpihak piara pemain bayang kapuang 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 gitu-gitu. Itulah jurus yang saya pegang, sehingga dalam perjalanan kepemimpinan saya selama ini, alhamdulillah banyak sekali penghargaan yang ini. Sebelumnya belum pernah dapat di Prabowo, belum pernah WTP. Setelah saya ini sudah 4 kali, 5 kali. Adipura sudah 4 kali, WTP 4 kali. Tahrikan Sangkara Utama, Wahana Tata Nugra, Kota Sehat, Kota Pemulihan, banyak sekali penghargaan. Jadi ini semua berkat terimplementasikannya nilai-nilai budaya, nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur kita, kita terapkan kelima itu. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada manajemen MURI, tentu juga kepada adik-adik saya, para birokrasi yang sudah mendukung pelaksanaan pemerintahan kita selama ini. Ya, mudah-mudahan ke depan masing-masing semakin meningkat kinerjanya. Lebih-lebih saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Sultan Sepu, Kesultanan Cirebon, dan seluruhnya. Ada saudara saya dari Jambi ini, ada dari NTB, Pak Satriawan sama Nek Satria ini. Ya, ada sini ya. Semuanya ini. Kembali lagi saya ter-replay ini ingatan saya. Ketika 2011 yang lalu, berarti 8 tahun yang lalu ya, 2011. Kita makan di bawah, makan juga begini. Saya belum balik kota itu, saya belum balik kota. Nah, saya didoakan. Masih balik kok. Masih, ya, baru mulai melihat masing-masing. Saya didoakan itu, mudah-mudahan katanya yang mau jadi wali kota, Pak Tamrin. Padahal saya belum ibaratnya, belum ada otoritas sebagai wali kota. Jadi dibacakan, Pak Satriawan saya pimpin doa waktu. Setelah itu, baru kita makan. Habis itu selesai, setelah kita pulang sudah, kita kampanye apa kita sudah, tiba-tiba ya, ternyata kita menang. Setelah menang saya ditelepon, Pak Tamrin, sudah menang kita, iya. Pak, kalau mau dilantik kapan itu dilantik? Tidak. Saya bilang hari sekian, Pak undang kita, tapi kita tidak tahu alamatnya masing-masing. Jadi kita kirim undangan itu melalui media sosial ini, di WA melalui admin namanya. Nah, itu aja. Tapi pada datang ke semua, banyak yang datang. Adalah, ya, alhamdulillah inilah bentuk kebersamaan, gema daripada kekompakan, gema daripada polima itu tadi. Itu pula yang menjadikan Kota Bawah Semarang seperti sekarang ini, termasuk kemarin kita sudah bisa saksikan bagaimana antusiasnya masyarakat, termasuk lebih-lebih yang datang ini, dan ini saya kira akan berimbas pada kemajuan budaya, kemajuan wisata, bahkan kemajuan ekonomi di Kota Bawah ini. Sinergitas, hubungan, koneksitas antara daerah-daerah kita semua mudah-mudahan terjalin secara harmonis seluruh ini. Termasuk saudara-saudara kita yang dari ASEAN, Malaysia, Thailand, Korea, mana ada tadi dari Rusia, ada semua. Alhamdulillah, ini sebuah kesyukuran. Tidak mudah, jangankan kita mengundang orang yang dari Solo, jauh-jauh, dari Cirebon sana jauh. Yang kita undang saja misalnya, ada acara kita di rumah undang saudara kita yang tetangga belum tentu juga dia bisa luangkan waktunya. Ini semua dengan ketukan hatinya masing-masing secara tulus bisa kita berkumpul. Alhamdulillah, bersyukur. Mari terus subscribe, terima kasih like, kepada semuanya, serta komen, terima kasih kepada masyarakat, dan juga tekan notifikasi loncengnya agar atas segala kamu bisa menonton video terbaru dari Bobo Post TV channel. Subscribe Anda akan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus membuat video yang layak Anda nonton.